Nabi Sulaiman, tengok cerita Nabi Yusuf macam mana dia kena buang dalam kelakar buruk apa semua dan sebagainya. Seronok juga cerita baca sirah-sirah tu. Ha. Jadi tak apalah, tu cuma sekadar elah je tu. Tak pergi dalam tentu kan. Baik, kita sambung balik cerita kita ni. Kemudian Nabi sebut lagi, Nabi kata, wahai Aisyah, jangan pernah menolak orang miskin. Maknanya bila orang miskin main dekat kita, orang miskin main minta bantu dekat kita, sekadar yang kita mampu, bantu. Kalau tak boleh bantu pun, cakap baik. Kan, kata minta maaf lah saya pun tak ada juga, tak boleh nak buat. Cakap baik. Kamu hanya boleh memberinya separuh biji kurma. Kamu hanya boleh memberinya separuh biji kurma, wahai Aisyah. Kalau pun sekiranya orang miskin tu main dekat kita, kita hanya boleh bagi sebelah biji kurma. Sebelah biji kurma ni mana? Kan? Bagilah, Nabi kata. Wahai Aisyah, Nabi sebut, cintailah orang miskin dan dekatkanlah mereka kepadamu agar Allah akan mendekatkanmu kepadanya pada hari kiamat. Itu sebab punca. Nabi suruh Aisyah dekat dengan orang miskin, cinta dengan orang miskin, kerana di akhirat esok Allah akan balas kita, Allah akan dekat dengan kita. Itu balasan Allah Subhanahu. Kenapa? Susah kita nak sayang kat orang susah. Kadang-kadang bila kita main dekat orang susah, awaklah susah nak mampu ni. Kita bunyi, kan? Kita kata. Dan bila minta dekat kadang-kadang, ialah orang susah. Pakaian dia pun halak, ala kadar. Kan? Jadi bila ala kadar tu, dia tak sesuai dengan naluri kita yang Allah bagi dalam pangkat sederhana ni. Kadang-kadang dia tengok, cuma aku nak jemang dia pasukan. Tapi kita jangan. Takut-takut Allah menghindarkan diri Allah di akhirat kelak dengan kita. Sebab kita menjauhkan dengan orang miskin. Kerana orang miskin, kenapa Allah buat miskin? Allah nak uji kita. Kenapa Allah wujudkan orang miskin? Kerana Allah nak uji kita. Allah nak tengok sejauh mana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kita menghargai nikmat yang Allah bagi. Sejauh mana kita boleh infak, kita boleh sedekah, kita sayang harta kita setakat mana. Sayang tak sayang, bongkok harta sampai setengah tu. Belah ni tak ada. Belah-belah saya dua ada. Sampai nama ceti. Nama kita dah sebut lah. Sampai orang gelak ceti. Ceti ni habis-habis tekak lah kalau orang Melayu ni. Kedekut tak ada ubat. Ha. Dia sendiri pun nak makan. Makan di kedai, tepi kedai, minum minum teh. Teh sekerat. Tahu teh sekerat, itulah teh sekerat. Untuk diri dia pun kedekut. Apa tak lagi untuk orang lain? Harta tak saya kira. Zaman tu, tu orang pakai kereta dah. Zaman saya, saya besar dah. Bukanlah kata zaman-zaman hatta 60-an dah. Zaman-zaman saya besar, zaman 80-an. Zaman tu orang pakai kereta dah. Dia tu layak dah pakai kereta dah. Zaman orang, dia kaya. Tapi nak ceritanya, keti sampai diri dia kaya naik basikal, rakak. Maggat pun tak ada. Tahu maggat? Ha. Gerak tua lah, gerak-gerak dulu ni. Maggat pun tak puh. Kalau kayuh gerak tu, kalau musim hujan, habis ayak. Ayak naik ke baju. Punya kerikut baru. Tapi harta banyak. Kita mudah-mudahan Allah hindarkan daripada itu. Bukan kita cerita untuk cerita kebukaan dia dah, sebab dia pun dah meninggal. Cuma kita nak ambil iktibar. Akhirnya, mati dalam keadaan yang ceti untuk dia sendiri lah. Bila mati, dia nak cucu, buat kerja. Bayar Hindu lah nak cucu. Jadi apa nasib kita? Kita untuk diri kita pun kita kerekut, manfaat untuk diri kita pun kita kerekut. Masa kita ada untuk keluarga kita, kita kerekut dengan orang lain jauh lagi. Tiba-tiba bila kita mati, anak cucu kita raya ini. Habis harta dia pakai bila? Ah, bakal beli BMW, bakal buat banglo, bakal kamu lah. Jadi apa yang kita dapat? Daripada hasil yang kita kumpul harta tu, apa yang kita dapat? Apa yang akan kita jawab pada Allah tu? Ni harta hang duk taruh buat saja ke? So jawab. Jadi maknanya kita duduk di antara dua. Jangan terlalu boros dan jangan terlalu kedekut. Duduk tengah. Itu yang sebaik-baik. Sebab itulah. Sebab itulah. Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Umar sebut, itu saya sebut kan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sebut, aku ni dalam bab kebajikan, nak buat kebajikan dengan Allah, aku tak boleh lawan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar kata, aku buat main setengah daripada harta aku bagi kat Nabi surah infak untuk Islam. Dia buat main perhabis. Aku pun tak boleh tahan dengan dia lah. Maknanya di kalangan sahabat-sahabat Nabi pun Allah letak martabat berbeza-beza tempat mengikut keperluan masing-masing. Sayyidina Abu Bakar ni padan sesuai dah Nabi sebut as-siddiq. Sungguh benar sungguh. Sampai Nabi tanya, apa yang tinggal padamu wahai Abu Bakar? Allahu wa rasuluh. Yang tinggal Allah dengan Nabi ya. Lain ikut suka. Aku tak fikir dah.
Sebab Allah bagi aku hidup atas muka bumi, Allah akan bagi harta. Tapi Abu Bakar pun tak apa-apa juga. Kita, Nabi tak suruhlah sampai tempat tu. Sebab iman kita tak sampai peringkat tu. Takut kita bagi habis, esok kita duk muatuih pula. Cakap sorang-sorang pula. Takut mereng ke apa lagi kacau bila kan. Sebab iman kita tak sampai peringkat Abu Bakar. Kita tak boleh dah buat sampai begitu. Tapi kita belajar sejarahnya, bahawa jangan kedekut sangat. Patut padan, berpadan-padan. Itu caranya. Jadi disebut Saidina Uthman bin Affan sanggup beli telaga. Telaga di Madinah itu ketika satu ketika yang ada dua telaga aja. Satu telaga untuk orang Islam, satu lagi telaga itu dimiliki oleh orang Yahudi. Telaga hak milik orang Islam ni kebetulan dah orang Islam ni telaga hak ada tu free. Dah free dekat cedok ayam, dekat cedok ayamlah. Cedok-cedok sampai kering ayam. Bila kering ayam sampai susah masyarakat Madinah Islam ketika tu nak ambil semayang dan panggil. Kemudian Nabi kata, siapa yang sanggup untuk beli telaga, telaga orang Yahudi, ada satu lagi untuk wakafkan kepada orang Islam, Sayyidina Uthman kata, aku sanggup. Dia minta nak beli, Yahudi tak boleh. Itu panggil Yahudi. Dia tahu, sumber ayat tu, sumber ayat, bila tak ada sumber ayat, habislah. Sebab tu dalam apa-apa peperangan pun, Nabi, dalam apa-apa peperangan pun, yang tempat yang untuk jadi discussion, tempat konti, mesti tempat ada ayat. Sebab itu punca. Kalau tak ada ayat, susah. Nak perang tak boleh. Jadi, Sayyidina Uthman pergi minta berdaan untuk minta beli dengan Yahudi. Yahudi tak nak jual. Sayyidina Uthman tawar sampai 12,000 dirham. Sebiji telaga. Yahudi itu kata boleh, tapi sekerai. Share, pecah share. Hak setengah hak aku, setengah hak. Sayyidina Uthman ni, dia orang letak bisnes. Dia kata tak apa, okey. Tapi bila setengah aku, setengah hang, hari ini untuk giliat hang jual ayat telaga hang aku suka hang, esok untuk giliat aku pula, hang jangan kacau. Aku nak bagi orang Islam ambil ke semua. Jadi Sayyidina Uthman pesan dekat penduduk-penduduk Madinah ketika itu, Sayyidina Uthman kata, hari giliat hak telaga aku, giliat hak bagian share aku, hang pun ambil. Tahu untuk 2 hari je siap. Jadi apa tak payah beli ayat telaga, ayat telaga kat Yahudi tu. Akhirnya Yahudi tu pun kalah. Otak mereka dia tak lepih juga. Otak belit dia dengan Sayyidina Uthman, dia kalah tu. Akhirnya orang tak boleh lah ayat. Dia ada orang ambil tahu siap-siap dah untuk 2 hari. Bila main giliat, hari giliat bagian Sayyidina Uthman pakai cedok pula. Yahudi tu pening. Akhirnya Yahudi tu tawak kat Sayyidina Uthman pula. Dia kata dah macam ni lah. Han bayar tambah sikit lagi aku bagi terus yang telah kau. Yahudi tu pening dengan Sayyidina Uthman. Uthman kata tak apa, han ambil balik. Tambah lagi 4,000. 16,000 sebiji telaga. Tak apa, Sayyidina Uthman kata tak apa ambil aku. Wakafkan untuk umat Islam. Antara sebab tu, kalau tak silap saya, Sayyidina Abu Hurairah sebut Sayyidina Uthman membeli syurga Allah dengan salah satu cara beli telaga tu, apa? Disebut maksud belilah, maknanya infak untuk jalan Allah. Lepas tu Said Ahmad Smaid, dia tulis dalam buku dia, 10 orang yang dijanji, sahabat janji masuk syurga tu, bila dia cerita-cerita dia sebut, tidak layak lagikah manusia yang begini dijamin syurga oleh Allah. Tak layak lagi kan dia kata, orang-orang yang macam ni yang Allah nak jamin syurga. Dia buat soalan, dia panggil istifham ingkari. Orang mengaji yang berbalamah dia bincang apa tu. Istifham ingkari, banyak Tuhan tanya dalam Quran. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Contoh istifham ingkari. Tuhan tanya sama, kadang orang buta dengan orang jelek, tak sama. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Lagi, hal yastawil ahya wal amwat. Adakah sama orang hidup dengan orang mati, tak sama. Tuhan sebut tu, tujuan apa? Tuhan sebut jawapan tu duduk di hampa semua lah. Dia panggil istifham ingkari. Bentuk soalan tanya, tapi makna jawapan nak tolak dah. Tolak memang dah lah, jawapannya dah. Baik, kita sambung balik. Berdasarkan perkara-perkara di atas, dia kata nampak dengan jelas bahawa Rasulullah SAW mengajar kepada Aisyah hukum-hukum agama serta persoalan syariat dalam segala bidang. Jadi daripada hadis yang kita bincang tadi, dia kata, komen pengarang kita, dia kata Nabi ajak kepada Aisyah banyak persoalan-persoalan syariat dalam semua segala bidang. Dia kata meliputi bab semayang, bab zikir, bab doa, bab peraturan hidup cara sosial. Macam mana? Semua itu sebab itulah Islam ini disebut sebagai ad-din. Ad-din ni kita terjemah sebagai agama. Sebenarnya tak cukup lagi itu kalau agama. Agama ni maknanya kita buat benda-benda agama, tapi ad-din itu kalau diterjemah dalam bahasa Inggerisnya, the way of life, cara hidup,
betul hidup kita ni daripada bangkit tidur sampailah tidur pula tu, semuanya mesti berdasarkan kepada Islam, syariat yang Nabi buat. Dan semua tu tidak pernah ditinggalkan. Ma farratna fil kitabi min syai, Tuhan sebut. Tak ada satu benda pun yang aku tinggal dalam Quran. Lepas tu cara buat ketika ni Tuhan kata kalau Quran ada hal yang buruk tanya. Lepas tu cara buat ketika ni Tuhan kata kalau Quran, cara buat terbang-terbang Tuhan kata kalau Quran. Memang Tuhan tak cerita, tapi Tuhan buat main dalam bentuk konteks ayat yang umum. Tuhan kata fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang reti kalau dah hamba bengong. Ha, tu bahasa bahasa ni sedap itu. Maknanya tanya orang yang pandai kalau dah kita tak pandai. Dalam soal cara nak urusan dunia, kamu pandai-pandai, kamu nak hidup, dah Allah bagi akal, gunalah akal. Sampai ada hadis Nabi sebut ketika mana satu tahun tu sampai di Madinah. Dalam peristiwanya kan dia korma ni, dia kena tut bunga tu, macam-macam kita ni bunga apa? Bunga salak-salak kan? Pokok salak tu ha, kena kacuk. Kalau tak kacuk, buah kebet juga tapi tak besar. Jadi bila tahun tu tak dikacuk di Madinah satu ketika, tahun tu tak dikacuk benih-benih atau benih tina dengan benih yang tak ni, buah kecil-kecil ya, keluar-keluar tu ya. Dia mengadulah dekat Nabi. Sahabat-sahabat mengadu dekat Nabi. Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Kamu buatlah. Kalau kamu rasa benda tu perlu buat, buat. Jadi itu tidak termasuk dalam soal syariat. Kalau kamu lebih pandai, kamu lebih tahu. Kan benda tu Allah bagi ilham kan melalui teknologi-teknologi dan sebagainya daripada orang dulu. Kalau kita tengok macam mana zaman Firaun buat piramid. Sampai kena kalau orang fikir nak buat balik pening. Dan pernah diceritakan satu ketika Jepun dia cuba nak buat kan. Buat dari satu sisi nampak betul. Tengok sisi lain nampak herok pula. Jadi maknanya teknologi tu macam mana dia punya arkitek tu. Susun dia. Walaupun makan masa yang lama. Kalau kita tengok apa? Seven Wonders in the World. Yang antara yang kat Jepun. Itu adalah teknologi orang dulu. Bukan teknologi lah. Maknanya antum a'lamu bi umuri dunia. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Dan Tuhan cerita tentang masalah umat Nabi An. Samud. Watan haitu na minal jibali buyuta. Depa bukan buat banglo biji-biji yang kita buat guna ni. Tepuk bukit ukiak pula buat bunga lari. Tu umat dulu. Allah bagi kelebihan begitu. Tapi apa jadi? Mana aina kaum an? Mana kaum an? Mana kaum samud? Akhirnya Tuhan kata allazina taw fil bilad. Buat ni semua buat rosak atas muka bumi. Fa aktsaru fi hal fasad. Buat jahat semua. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Akhirnya habis lah. Tapi persoalannya Tuhan tanya dalam Quran, mana? Mana kaum Ad? Mana kaum Samud yang kamu mengaku bahawa kamu hebat? Mana? Tak ada akan. Jadi maknanya kalau kita hebat macam mana pun, kalau kita tidak beriman dengan Allah, tak ada mana. Aisyah mempelajari semua itu dengan penuh bersemangat, dengan telinga terbuka dan hati sedar. Dia pun kemudian mengamalkan ajaran-ajaran itu secara tekun dan konsisten. Itu juga yang kita nak ambil daripada apa yang kita bincang daripada sirah ini. Kita nak cuba laksana sekadar yang kita mampu dalam proses yang kalau kita boleh tekun, kalau boleh konsisten lah. Mana konsisten ni kalau dalam bahasa Arab dipanggil mudawamah atau permulaan sama, dalam setiasa dalam keadaan berterusan. Baik, salah satu contoh ketekunan Aisyah dalam menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah SAW tercermin pada pernyataannya. Baik, tengok contoh. Aku tetap melaksanakan solat duha seperti aku melakukannya pada zaman Rasulullah SAW. Seandainya, dia kata, ayah aku dibangkitkan kembali, Abu Bakar yang sudah mati dulu, dia kata, lalu dia melarang aku untuk melaksanakan solat itu, maka aku tidak akan mengindahkan larangannya. Jadi ini riwayat Muhammad. Jadi nak ceritanya bahawa Aisyah cukup konsisten dengan amalan yang Islam ni. Dia daripada dia duduk dengan Nabi sampailah Nabi sampai dia mati, dia tidak pernah tinggal sembahyang solat sunat duha. Sunat duha ni pun dia antara kelebihan yang Allah bagi yang cukup-cukupnya. Siapa yang ada kesempatan, ada ruang buat, ada peluang buat, jangan tinggal. Termasuk antaranya satu lagi sembahyang tengah malam lah. Asa ayyam asa karabuka maqaman mahmuda. Siapa yang nak Allah buka, Allah angkat martabat yang terpuji di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kita kena di sisi Allah, bangunlah tengah malam. Wa minal laili fatahajjad bihi. Kan kita baca dalam surah Isra kan?
Dan sebahagian daripada malam itu bangun, fatahajjat bihi, buatlah tahajud dengannya kepada Allah. Apa hasilnya? Tuhan jawab, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa yang nak Allah angkat makam yang terpuji di sisi Allah, bangkit tengah malam semaya. Sebab kenapa Allah cabar begitu? Kerana bukan semua manusia yang mampu untuk bangkit tengah malam. Imam Sufyan As-Sauri, seorang ahli sufi, dia di tepi tempat tidur dia, itu saya sebutlah, dia korek dia lahat siap-siap. Kalau dia rasa dia malam tu dia rasa segan nak bangkit tahajud tengah malam, dia bangkit daripada tempat tidur dia pergi duduk dalam lubang dia lahat. Dia duduk dalam lubang lahat tu, dia meratih untuk dia rajin sendiri. Dia kata, ni esok anak duduk dalam lubang ni. Cukup tak lagi ni nak duduk dalam lubang ni. Hak sempit, hak tak tahu tahu mana nak ini. Jadi dia ambil motivasi diri dia melalui lubang kubur. Dia buat yang lahat. Kita boleh kalau nak cuba buat lah, boleh buat. Salah satu daripada cara motivasi yang berbagai-bagai lah. Cara untuk kita nak menaikkan semangat kita untuk terus berbanyak beramal, berbagai-bagai. Jadi macam-macam. Ahli-ahli sufi dia tunjuk kita jalan macam-macam, berbagai-bagai cara. Jadi kita boleh ambil contoh lah. Kalau kita tak mampu sampai pangkat tu, tak korang yang lahat, jangan korang yang lahat. Buat dah mana-mana bentuk, doa kati kan dulu kan. Duk orang kata yang sempit pergi duduk, tengok rekod tak boleh. Begitulah kita akan duduk dalam lahat tu. Kalau tempat yang pakai lahat, kalau tempat yang pakai kanda pun besar tu juga lebih kurang lahat tu. Lepas itu tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, kita duduk dalam kubur bukan kita tidur melentang. Kita ni hak paling sesa kita tidur melentang. Hak setengah orang. Setengah orang dia sesa dia mengirih lah, tak apa lah. Tapi mengirih pun tak ada lama. Agak lenguh pula ni, kaya ni pak. Kita duduk dalam lubang kubur semua kena mengirih. Mengirih, bau kita ni belah kanan ni duduk bawah. Kepala kita mengadap ke belakang. Aduk mengira gitu lah. Sampailah bangkitnya kiamat. Dengar tak dengar? Haa, pikir tengok lah, dengar tak dengar. Tu baru duduk tu. Lepas tu duduk lah tu, biasa tengok lahat tak? Lahat ni, kalau yang sebelah lahat, yang tempat yang tanah yang boleh buat lahat ni, dia sama-sama lepas sikit pada bau kita lah ni dah. Kalau dia bagi mengiring, masuk pun elok lepas sikit je. Pasal itu pun orang hak nak buat urusan nak masuk kita tu, tangan tak pas mana tu dia buat lebih sikit. Takat tu ya kita nak duduk dalam lubang kubur. Kelam tak saya kira. Lepas tu bila buah dalam lahat, buahlah buluh dua ataupun kayu dua buat semanggang kat tepi tu, letaklah papan. Bila letak papan, ha, kamu ialah tanah. Kau turun. Duduklah kita dalam tu. Kemudian Nabi kata dalam satu hadis, selepas daripada 7 langkah orang yang hantar mayat tu balik, haa, mayatlah. Ja'al malakani. Mayatlah dua orang malaikat. Itu kita tengah tapi tu. Bila bertanya dua orang tu, janganlah engkau takut dan gentar, wahai hamba Allah. Kenapa dengar juga macam tapi tu, baru dia ada rasa, kan? Kerana kedua-duanya juga adalah hamba Allah seperti mana kamu. Tak apalah dia duduk atas dah dia cerita kat mama wah nak bawah nak cakap mana. Kan? Lepas tu dia akan bertanya tak banyak benda. Ada berapa aja? Berapa benda dia tanya? Marah buka siapa Tuhan kamu? Jawablah Allah Tuhan kamu. Ya sedap kita duduk atas cerita kat mama. Tapi itulah hakikat. Nak tak nak kita akan duduk di situ. Bila? Tunggu masa. Tak tahu bila, boleh jadi esok, boleh jadi lusa, boleh jadi tempat 10 tahun lagi dan sebagainya. Tapi tentang untuk hidup kekal atas muka bumi tidak sama sekali. Sebab janji Allah, tidak akan ada atas muka bumi yang kekal. Yang kekal hanya Allah. Ya, ha, jadi nak tak nak. Ada siapa yang pernah hidup tu nenek kita hari dulu semua mati, tak ada siapa yang hidup. Baru ni saya di kampung tu, ada satu orang tua yang Allah tahu umur panjang. Tua semua, tapi perempuan 100 dekat hampir-hampir 125 tahun. Akhirnya mati juga. Saya tanya lapis-lapis orang tua-tua dulu lah, yang sebelum dia meninggal. Saya tanya, orang tua ni umur tahun ni, cam-cam kami teratu dah umur ni. Bukan umur lah, badan dia teratu dah. Yang makna tua lah, hak lapis hak tua, hak mati dah pun teratu dah badan dia. Tapi maknanya akhirnya mati juga. Tak, itulah kita ni, kesudahan kita ni di situ. Jadi untung jugalah kita ni, Allah gerak hati kita untuk main ngaji, untuk kita kenal Allah. Sekurang-kurang kita boleh banyak untuk diri kita. Kita ada persediaan untuk kita nak menghadapi mati. Tanya siapa nak mati, tak ada siapa mau mati. Mau tak mau kena mati. Bila? Tak tahu. Jadi
apa-apa pun, biarlah apa-apa pekerjaan kita atas muka bumi Allah ni, biar balance antara hak Allah dengan hak kita dan hak masyarakat. Jadi kita bahagilah. Satu, sebahagiannya hak Allah, sebahagiannya hak untuk diri kita, sebahagian hak keluarga dan sebahagian hak untuk masyarakat. Jangan semua ada puluh untuk masyarakat sampai sembahyang pun tak jangka awak juga. Kan? Pulun kita sampai masyarakat. Di pulun kau penuhi rumah ni beradik. Sampai tak ada amir lahok. Himpun daripada lahok, asap, balik himpun maghrib ke rumah ni. Dah habis keluarga, rumah himpun. Tak boleh lah tu. Jadi, kena ambil kira benar-benar. Jadi sama-samalah kita banyak. Saya pun banyak untuk diri saya. Kita ni manusia yang alih lalai. Bukan bermaksud saya cakap di depan ni saya sempurna dah. Saya pun kadang-kadang lebih teruk daripada tuan-tuan dan puan yang ada di depan saya ni. Sebab kita manusia. Sebab kadang-kadang kita bila dia main masa segar tu untuk sebab macam mana? Segar. Orang tanya awak tak main masa lagi ya? Duduk sakit lagi tu. Tapi bila kita rajin membaca, kadang-kadang kita ikut kuliah ilmu, itulah menjadi motivasi pada kita. Dan setengah ulama sebut, dalam tempoh 40 hari kalau kita tidak berjumpa dengan ulama, kita tidak dengar tazkirah, hati kita Allah akan titik dengan titik-titik kita. Allah silkan hati kita, bila hati keras habis, kita tidak terbuka dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian habis itu. Jadi maknanya antaranya yang tak pernah ditinggalkan oleh Aisyah adalah solat duha. Solat duha. Kalau kita ada masa, ada peluang, boleh buat. Kalau ada masa yang tidak ganggu. Kemudian kita tengok sikit lagi tajuknya tentang goreng kita, 10:30 orang. Rumah yang didiami, tempat tinggal Aisyah dan Rasulullah. Kita nak tengok macam mana Aisyah ni duduk dengan Nabi, isteri Nabi. Hebat sangat ke? Duduk dalam istana ke? Duduk macam mana? Kita tengok. Ke hebat kita pada Aisyah ni? Tengok ayat sikit. Baik, dia kata rumah yang didiami oleh Rasulullah SAW bersama Aisyah bukanlah sebuah istana yang besar dan megah. Rumah yang baginda tinggal bersama para isteri baginda lebih tepat dikatakan sebagai bilik-bilik dan ruangan-ruangan kecil di perkampungan Bani Najjar. Dia di sekitar Madinah tu, Masjid Nabi, dikeliling Masjid Nabi itu adalah perkampungan Bani Najjar nama dia ketika itu. Jadi Nabi duduk dalam puak Bani Najjar tu lah. Di sekeliling Masjid Nabawi. Di antara bilik-bilik itu ada bilik milik Aisyah yang terletak di sebelah timur masjid. Saya nak cerita pun tak tahu, saya pun tak dapat gambaran juga sebelah timur masjid. Kemudian dia kata pintu sebelah barat bilik Aisyah itu terletak di dalam Masjid Nabi. Pintu yang sebelah barat itu terletak dalam Masjid Nabi. Seakan-akan menjadi serambi ruangan. Macam jadi macam hall. Hall rumah Aisyah lah, tempat orang sembahyang Nabi itu. Saya nak konsumen masjid. Lebih kurang begitulah. Kalau orang yang biasa pergi muka, nampak lah. Di keliling macam mana? Ini disebut lah. Ni. Dia kata kalau Masjid Nabi ni, duduk di tengah ni, atas sekali ni dia kata bilik Aisyah, bilik Sofia. Rumah lah ni rumah. Tapi rumah-rumah pun yang Nabi sediakan untuk isteri-isteri dia, hanya bilik-bilik je. Seolah-olah macam bilik. Kita kalau boleh buat rumah bangunan 8 bilik, kalau boleh nak buat. Duduk pun tak ada. Lepas itu mula panggil tak pun rumah. Kau buat tak rumah saya ni hantu banyak. Awak hantu tak banyak, bilik banyak, tak duduk. Kan? Bilik banyak, tak duduk. Hantu dia duduk. Memang ada hadis Nabi sebut. Rumah kita, bila ada bilik yang banyak, Nabi suruh kalau boleh hari-hari kita kena buka bagi cahaya masuk. Satu. Yang keduanya, kita kena rotate sembahyang tiap-tiap bilik tu. Supaya tidak ada orang lain yang menunggu di bilik. Itu ada hadis yang disebut. Itu yang kita sak-sak kacau anak cucu balik malam kali tidur bilik tu. Kerja orang sampai pagi, tak lena. Apa nak lena ni? Kita pergi bagi anak cucu kita duduk atas katil yang kita beli untuk orang lain turun duduk. Marah ha? Dia benda tu kita tak nampak. Dia pulih perut ke apa ke, kita ni tak boleh minyak ni. Kata budak ni kembung apa sampai pagi. Sebab orang lain yang kacau. Jadi maknanya kalau nak buat rumah besar boleh. Tapi maknanya semua kena guna. Rotate semayang kita bila itu supaya kita bila kita berguna, dia makhluk oleh jin dan syaitan ni dia tak masuk. Itu antara. Kemudian disebut di sini, kemudian bilik Sayyidina Rasulullah dan sebagainya. Tapi yang banyak ni sebelah hujung ni, sebelah bawah ni ramai. Jadi kalau siapa yang masih buka tu dapat buku ni, buku pasport ni ada bagi ni adalah. Jadi boleh balik tengoklah gambaran lebih kurang. Gambaran lebih kurang di situ. Ya. Jadi maknanya rumah antara Nabi yang Nabi sediakan untuk isteri-isteri ini hanya ala kadar, sekadar.
Sebab itulah satu ketika Fatimah, kan, dia ada kena uli tepung orang satu. Fatimah anak Nabi ni. Lepas tu dia mengadu kat sana, dekat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata tak apalah, kita minta dekat Nabi. Sebab tawanan perang banyak kan. Bila tawanan perang tu mungkin boleh ambil salah seorang buat hamba, buat kadam di rumah dia lah. Dia jumpa dengan Nabi. Nabi kata, Fatimah nak kau aku bagi ha, satu benda hak lebih besar lagi daripada hamba ni. Di sisi Allah Ta'ala. Nabi bagi suruh balik berzikir. Tak jadi ambil hamba balik itu. Jadi maknanya keluarga-keluarga Nabi bukan hidup dalam keadaan yang mewah dan bukan hidup dalam keadaan yang senang. Tapi itulah hakikat kehidupan mereka. Jadi Rasulullah biasa memasukkan kepala baginda dalam bilik Aisyah sementara baginda sedang beriktikaf dalam masjid. Suara tingkat itu lah kot, lebih kurang gini lah kot. Buka pintu, ni masjid, belah tu bilik Aisyah, tanya Aisyah apa-apa air. Boleh buka tanya. Jadi begitulah nak gambarkan keadaan dekatnya rumah Nabi dengan ni. Ha. Jadi Rasulullah biasa memasukkan kepala baginda dalam bilik Aisyah sementara baginda sedang beriktikaf. Nabi duduk iktikaf dalam masjid. Suara kepala masuk dalam bilik Aisyah tu. Pada saat itu Aisyah sedang menyisir rambut baginda, sisir rambut, sisir ni sikat lah. Sedang sikat rambut. Ha, Nabi tahu Aisyah tengah sikat rambut. Nabi duduk iktikaf dalam masjid. Jadi itu keadaan. Kadang-kadang dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu dengan Aisyah lalu menghulurkan tangan baginda dari dalam masjid dan Aisyah memberi. Macam itulah suara. Hantar saya Aisyah minta sepeh tak ambil pun. Contoh. Contoh bukan semua tu contoh. Ha, jadi Aisyah boleh suara begitu. Luas bilik Aisyah kira-kira dia kata antara 6 dengan 7 hasta. Besar mana? 6 dengan 7 hasta. Ada ludah ni kan? Tak payah. Ada lah kot, dari kot. Daripada situ sampai saya duduk, lebih kurang lah kot. 6 ke 7 hasta lebih kurang lah. Nak bubuh aircon tak muat dah. Nah, zaman tu pun ada aircon. Jadi dinding rumah Aisyah diperbuat daripada tanah liat. Bumbung diperbuat daripada pelepah dan daun korma. Itu rumah Nabi. Sangat rendah sehingga setiap orang yang berdiri dapat menyentuhnya. Nak cerita rendahnya, bila kita berdiri boleh sentuh bumbung. Tak tu yang rumah Nabi. Kita dah buat rumah. Panggil arkitek suruh buat plan tu. Abah kata lepas tu, boh ventilator pula. Nak tengok circulation angin tu keluar tak keluar, tidak hangat duk tak boleh. Kita zaman Nabi dulu pakai tu je. Ha, tu. Ketika tu. Bahagian luar bilik itu dilapisi dengan sejenis minyak untuk mencegah lembesan air hujan. Yalah, buat dengan tanah liat. Kalau tak sapu minyak, hujan main. Rebal lah rumah tu. Ha, jadi sapu dengan minyak di bahagian luar. Itu keadaan rumah Aisyah ketika tu. Bukan rumah Aisyah saja, rumah isteri-isteri yang lain juga begitulah. Daun pintu bilik Aisyah satu. Pintu daun satu, pintu daun je. Kemudian diperbuat daripada kayu juniper ataupun kayu jati. Ah, satu dia kata buat kayu jati. Ini pengarang kata lah, pengarang kata, pengarang sebut. Wallah alam, yang sebenarnya kita tak tahu macam mana hakikat. Tapi maknanya menggambarkan begitulah. Pintu itu tidak pernah ditutup selama sehari penuh sepanjang hayatnya. Jadi pintu bilik Aisyah itu tidak pernah ditutup. Pintu rumah Aisyah itu tidak pernah ditutup sepanjang hari. So, semasa hayat Nabi hidup lah. Masa hayat Nabi hidup. Di samping bilik Aisyah ada ruang yang agak tinggi tempat Rasulullah tinggal ketika baginda bersumpah untuk tidak mendatangi isterinya selama sebulan. Ini contoh kita baca dulu. Kan? Samping bilik ah. Di samping bilik Nabi itu dia buat, Nabi buat satu-satu tempat yang agak tinggi. Tempat itulah yang Nabi ketika mana Nabi bersumpah dia tidak akan duduk, tidak akan tidur dengan mana-mana isteri dalam tempoh sebulan. Kebetulan bulan tu 29 hari. Cukup 29 hari. Nabi ni orang betul. Orang tidak pernah kecoh. Cukup 29 hari. Bulan tu 29 hari sebab ikut bulan hijrah. Nabi pilih nak tidur Aisyah. Aisyah kata, eh? Kata, sebulan. Ni baru 29 hari. Nabi kata, awak tak pandai bilang. Kau bulan ni 29 hari. Semua juga Aisyah kata. Sepatutnya, dia kata kita lepas dah. Sepatutnya pengarah kita kata, bila dah tempoh 2 sebulan itu, 29 hari itu, Nabi tidak tidur dengan mana-mana isteri. Bila kali bila habis sumpah tu Nabi nak pergi tidur dengan Aisyah, patutnya Aisyah seronok. Kan? Nabi mai kat aku dulu. Sebulan ni tak tidur sekali. Patutnya Aisyah seronok dia kata. Tapi dak. Atas dasar ingin tahu, atas dasar ilmu, Aisyah tak kata, "Ha mai kita tidur dah." Aisyah tanya dulu. "Ai, kata sebulan. Pasal apa 29 hari mai dah?" Dia nak tahu punca. Lepas tu baru Nabi jawab. Nabi kata bulan ni tak ada 29 lah.
Tuanmu yang Aisyah nak. Lepas itu baru baru cerita lain lah. Jadi maknanya dasar ilmu tu Aisyah tu ketekunan dia untuk belajar ilmu. Patutnya kalau orang lain tak tanya dah. Kalau kata sebulan 15 hari lagi seronok. Ya, begitulah. Jadi perabot rumah tangga yang berada dalam kediaman Rasulullah itu hanya ni perabot. Ini kata perabot dalam Nabi. Hanyalah tempat tidur dan selai ikat rumah Nabi. Sebiji bantal, sebiji bantal dari kulit yang diisi dengan sabut, bukan sabit, sabut. Sabut. Beberapa helai kulit yang digantung. Ada beberapa helai kulit untuk buat buat nilai macam kapek takut, kulit-kulit datang. Kemudian gerba tempat air minum, gerba. Tahu orang gerba, orang orang tua panggil gerba. Dia macam girba, girba dalam bahasa Arab panggil gerba. Dia kulit kambing tu bila dia belah dalam, selepas dia cuci dia sama hak kambing hak sembelih, lepas tu dia buat macam kantung tu. Ha, jadi dalam tu lah diisi ayak pada masa tu. Dia panggil orang Melayu, orang tua belah utara dia panggil gerba. Ha. Asalnya girba. Ha, bahasa Arab dia panggil gerba. Satu satu. Kalau kita ni kita kata apa? Ayat aku water lah pun. Depan tu bukan aku. Mungkinlah kita boleh samakan begitu pada masa tu. Kemudian bekas untuk menyimpan air dan kurma. Ada satu bekas untuk simpan air, satu bekas untuk simpan air dan bekas untuk simpan kurma. Kemudian serta sebiji mangkuk untuk minum air. Larat duduk ke kita dengan biji mangkuk? Tapi itulah. Itulah hakikat rumah tangga Nabi ketika itu. Nak tak nak, itulah sejarah. Kalau kita nak kata murung, tak boleh. Memang itulah sejarah. Dan bukan bukan dalam kitab ini saja. Contohnya, kalau kita tengok dalam sirah-sirah yang lain pun, benda yang sama. Dan sirah ini pun diambil daripada kitab-kitab yang lain-lain. Kitab-kitab yang besar-besar dihimpun dia masuk ini. Tapi itulah hakikat rumah tangga Nabi. Pasal kalau kita pasal Abang Duk Tuan Suara lah, Cik Balik Rumah Mak Cik lah. Kalau kita jadi tidak dapat disangkal lagi bahawa kediaman Rasulullah SAW merupakan sumber cahaya ilahi dan mata air kenabian. Itu memang cerita dia sebut lah. Tetapi tidak dapat memiliki cahaya dunia. Dia kata rumah Nabi ni cahaya dunia tak ada. Yang ada cahaya Allah dan cahaya kenabian yang ada dalam rumah tangga tu. Cahaya dunia tak ada. Nak cari kapek, kemudian ni hebat-hebat tak ada. Rumah Rasulullah tidak memiliki lampu penerang. Tak ada lampu pun. Aisyah mengisahkan, yang Aisyah cerita. Pernah selama 40 malam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah baginda tidak diterangi oleh cahaya atau apapun yang sejenisnya. Pernah satu ketika di rumah Nabi itu selama 40 malam tak ada lampu pun. Duk pakai cahaya bulan. Tapi tak apa juga lah masa tu sebab apa? Sebab bumbung dia, atap dia dibuat daripada pelepah tamak dan daun tamak. Jadi bila cahaya bulan tu dia masuk juga lah, ada juga lah kesan-kesan daripada cahaya tu. Tapi nak cerita yang itulah rumah Nabi. Kita sekarang tak ada sat telefon TMB. Hello? Ni pasal apa putus sekarang tak ada ni? Kita, kan? Dan sebab kita duduk dalam keadaan nikmat. Kita duduk dalam keadaan nikmat. Sebab itulah anak-anak kita zaman hari ni, anak-anak yang zaman milenium ni, dia tidak pernah rasa nikmat susah, dia tak pernah rasa. Dia buat celik-celik dalam api. Dia duduk tidur dalam aircon, balak-balak duduk dalam aircon dah. Kan? Sebab itulah bila silap didikan, silap persoalan tu yang jadi lebih buah sia, buah jan dan sebagainya. Jadi, atas asuhan kita lah, silap kita. Kita tak boleh nak salah orang. Kita tak boleh nak tuding jari kata kanan cikgu. Kita tuding satu jari ke cikgu, empat balik kita. Empat balik kita. Jadi maknanya sama-sama lah kita memperbaiki. Kita bermula dengan ibda binafsik Nabi kita. Kita mula dengan diri kita, kita perbaiki, kita islahkan diri kita. Kita reformkan diri kita dulu bagi jadi orang baik. Kemudian kita islahkan keluarga kita. Baru lama-lama akhirnya lahir masyarakatnya yang elok. Tapi nak lahir masyarakat elok, kalau sekadar kita nak ambil petua orang putih tak jadi. Nak tak nak kita kena balik kepada Quran dan Sunnah dan juga Sunnah yang dibuat Khulafa' Ar-Rashidin Al-Mahdi itu tak dapat tidak. Sebab ada satu hadis, kalau kita tengok dalam kitab Mustaqah Hadis, Nabi sebut akan berlaku di akhir zaman
pepecahan yang berbagai-bagai di kalangan umat Nabi. Siapa yang hidup selepas aku, Nabi kata, kamu akan tengok fasayara fi ikhtilafan katira. Kamu akan lihat banyak perkara-perkara yang berlaku pelik-pelik. Ikhtilaf yang berbagai-bagai. Nabi kata macam mana cara nak elak? Peganglah dengan Quran bi kitabillah wa sunnati rasuli dan sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiin. Tiga benda tu yang ni besar. Pertama, tengok dulu punca. Ada dalam Quran, tak ada Quran. Tak ada Quran, tengok hadis. Tak ada hadis, tengok kepada sunnah yang dibuat oleh khulafa' ar-rasyidin al-mahdiin. Nabi buat sifat pula. Nabi letak sifat kepada sahabat. Siapa sahabat ni? Khulafa' ar-rasyidin al-mahdiin. Depa ni yang diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian Nabi pesan pula di situ, adu alaiha bin nawajid, bin amal dan bina. Nabi kata, tokaklah dengan gigi nawajid ni, gigi geraham. Macam mana kita tengok budak-budak nak kupas tebu. Kupas tebu kan boleh pakai gigi depan, patah. Dia kena pakai geraham belakang kan. Macam itulah seolah-olah Nabi buat perumpamaan suruh kita berpegang. Kalau sekiranya berlaku kacau bilau yang banyak, Nabi suruh berpegang dengan tiga benda ni. Macam tu Nabi ibaratkan, tokak dengan geraham. Pada awalnya dia kata Aisyah hanya tinggal berdua bersama Rasulullah di kediamannya. Pada pangkat awal begitulah dia kata. Lalu Aisyah membeli seorang hamba yang bernama Barirah. Tadi lah Aisyah suruh Barirah pergi turun. Lepas itu sikah tu suruh turun tu. Barirah je lah. Beli kemudian ya. Dengan syarat agar hamba perempuan itu berada di tangannya. Dia ambil hamba perempuan. Hamba perempuan itu berada di tangannya. Maknanya bila Nabi beli hamba dan Barirah tu, Aisyah minta untuk duduk rumah dia lah maksudnya. Ketika itu isteri Rasulullah hanyalah Saudah dan Aisyah. Ketika itu. Ketika pangkat awal, isteri Aisyah hanya Saudah dengan Aisyah. Kemudian ada riwayat dikatakan Nabi kahwin dulu dengan Saudah, kemudian kahwin dengan Aisyah. Ketika pangkat awal tu. Kemudian lepas itu baru Nabi kahwin. Belakang. Selepas daripada mati, wafatnya Khadijah, yang cerita hari itu ni, cerita awal tu, yang nama isteri Osman bin Maz'un tu, mai jumpa dengan Nabi tu, Khawlah. Khawlah isteri Osman bin Maz'un, mai jumpa dengan Nabi, suruh Nabi menikah lah, kahwin lah itu. Lepas tu Nabi tanya tu dengan siapa? Bila tanya dengan siapa berlaku dialog. Khawlah tanya nak kahwin dengan janda ke nak dara? Ha, Nabi kata kalau dengan janda siapa? Dengan Saudah. Nabi Khawlah sebut. Kalau dengan nak dara dengan siapa? Nabi kata dengan Aisyah. Jadi diriwayatkan disebut dalam sirahnya katanya Nabi kahwin dua-dua. Nabi kahwin dengan Saudah dulu, lepas tu Nabi kahwin dengan Aisyah. Selepas tu. Kemudian berpindah ke Madinah. Bila pindah ke Madinah ni pangkat awal ni. Cerita pangkat awal di Madinah. Kemudian selepas tu berlaku perang adalah antaranya Maryah Qibtiyah menjadi salah seorang daripada disebut sebagai salah seorang isteri Nabi. Tapi sebenarnya dia tawanan perang. Maryah Qibtiyah ni orang bangsa Fir'aun. Qibti ni bangsa Fir'aun. Dia orang Mesir. Sebab kalau ikut di Mesir asalnya, keturunannya bukan Bani Israel. Bani Israel ini Allah hantar untuk Allah hantar Nabi Musa tu untuk berdakwah kepada Bani Israel. Tapi yang Fir'aun ni dengan puak-puak kuncu-kuncu dia ni bukan Bani Israel. Puak ni puak bangsa Qibti. Qibti ni dia orang tak tinggi. Dia rendah-rendah sikit, rambut dia pun ada sikit-sikit rentoy. Ada sikit nak kentit. Ha, sebab dia kan Mesir ni dia duduk belah Afrika lah, dia duduk belah Afrika. Jadi orang dia, orang Mesir ni kalau tengok Qibti asal hak tak campur. Hak tak campur, dia tak apa comel sangat. Ha, dia kulit dia pun kelam sikit. Tapi lah ni kita tengok hak comel tu hak campur. Hak campur. Sampai macam orang kita pun hak campur Hindustan sikit kan. Nah, kita lah ni ada macam campur Bangla sikit, Bangla banyak lah ni. Ha, tu yang cuma tu. Ha. Baik. Jadi, tak apalah itu. Kemudian dia kata, baginda selalu tinggal di rumah Aisyah sekali setiap dua malam. Nabi ni nak cerita atok yang Nabi atok. Nabi tinggal di rumah Aisyah dua malam. Setiap dua malam Nabi main. Kemudian berganti dengan Saudah. Dua malam lah. Dua malam Saudah, dua malam Aisyah. Akhirnya Rasulullah memiliki ramai isteri. Bila Nabi dah kahwin banyak, lepas daripada itu, Saudah telah semakin tua. Saudah ni janda. Makin tua lah. Bukan tua lama-lama. Jangan kata tua marah. Lama-lama. Jadi dia pun menyerahkan hari gilirannya untuk diambil oleh Aisyah. Aisyah ni, Saudah sayang dekat dia. Bila dia tahu, bila pangkat giliran Nabi nak mai tidur rumah dia tu, dia dah semakin tua. Dia pun tak boleh nak berkhidmat sangat dengan Nabi. Hak giliak dia bagi ke Aisyah. Jadi masa giliak malam yang Nabi nak main duduk rumah dia tu, dia bagi ke Aisyah. Jadi Aisyah boleh lebih.
dapat ekstra. Ekstra naik tu. Dalam 9 hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama Aisyah selama 2 hari. Dia kan 9 hari, Nabi dah jadi isteri yang 9. Bila isteri 9, patut semalam seorang, malam seorang lah. Jadi, bila mai gilak Saudah, hak Saudah tu Saudah bagi dekat Aisyah tu, yang Aisyah dapat 2 malam tu. Hari gilirannya sendiri ditambah dengan giliran Saudah. Itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Bagusnya baca buku ni sebab dia tak cerita saja. Dia cerita hak riwayat ni, dia ambil daripada hadis. Dia ambil buat cerita daripada hadis. Itu jadi maknanya hak yang kita baca ni memang hak sahih lah. Kemudian Rasulullah SAW bersama isteri-isteri baginda tidak terlalu mempedulikan kenyamanan rumah mereka. Tak ambil selesa sangatlah, tak peduli sangat. Mereka tidak memerlukan nikmat lahiriah. Sangat jarang api dinyalakan di rumah Rasulullah SAW. Berikut ini kata-kata Aisyah mengenai hal ini, dia kata, keluarga Rasulullah SAW tidak pernah membakar roti dan gandum berserta lauknya selama 3 hari berturut-turut sehingga baginda meninggal dunia. Ini nak ceritanya keadaan rumah Nabi ini. Aisyah kata tak pernah makan roti dan gandum ada lauk selama 3 hari turut-turut. Kalau makan pun hacap 3 sekali. Makan roti, lepas tu roti ada gandum, mungkin ada bubuk lah kot, gandum daripada gandum. Kemudian ada lauk pula, jadi tiga mata lah, macam mudah ada 3 mata. Lebih daripada 3 hari tak pernah. Kalau ada pun takat 2 hari, masuk hari 3 tak lah. Sampailah Nabi wafat. Darat kita hidup pakai kata penuh saja. Tapi itulah yang Nabi. Kalau kita ni, tak tahulah. Pasal define mahkamah syariah tu pasal tenang. Mohon pasal. Pasal apa? Okay, makan hari-hari makan lauk ikan tunung kan. Baik, itu juga hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian pernah selama sebulan keluarga Rasulullah SAW tidak membuat roti dan tidak pula memasak dalam payung. Tak tahu lah. Ini pun hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tayalisi. Itu hadis. Jadi kita nak menafikan hadis tak boleh, tapi itulah hakikatnya. Mungkin kita pun tak sampai nak kiak lah macam mana hidup, sebab kita tidak pernah merasai rasa susah yang sebegitu. Tapi itulah, kalau tak kerana orang-orang ini, maka mungkin kita ni pun tak tahu kita duduk di mana sekarang. Apa akan jadi dengan kita dan apa kesudahan kita. Jadi dengan sebab orang manusia-manusia yang beginilah, utamanya Nabi, kemudian sahabat-sahabat yang membawa sampai kepada kita, maka kita, sebab itulah kita bila kita berselawat, jangan selawat kat Nabi saja. Kita kena selawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi, dekat keluarga-keluarga dia, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat. Kerana mereka ni lah sampainya kepada kita ni Islam. Tanda kita berterima kasih. Satu, tanda kita berterima kasih kepada orang-orang tu lah. Yang keduanya, sebagai satu tiket, sebagai satu warrant untuk kita nak mengenal dengan Nabi, kita nak mengaku esok di akhirat esok kita nak jumpa dengan Nabi, nak mohon syafaat dengan Nabi. Nabi kita mana dalil, mana tiket, mana bukti kata hang ni sebagai umat aku. Dan kita tak nak jumpa dengan Nabi, selawat itulah menjadi satu tiket. Nak masuk ke wayang kena bagi tiket dah. Apa tak lagi kita nak minta syafaat dengan Nabi. Itulah peluang kita, tiket kita untuk kita nak mohon syafaat Nabi. Sungguh, dia kata, pengarang kitab kata, sungguh pernah selama ini hadis juga. Sungguh pernah selama sebulan tidak kelihatan asap dari setiap rumah keluarga Rasulullah SAW. Pernah dalam tempoh sebulan tak nampak asap ni. Apa dalil? Apa bukti mengatakan bila tak nampak asap? Apa korinah dia? Ini majas, ni cakap majas, ni hadis cakap majas. Apa korinah dia? Tak ada asap, mana tak masak lah. Mbak. Hadis ni riwayat Imam Ahmad dan Imam Tayalisi. Kemudian keluarga Rasulullah SAW hanya hidup dengan memakan kurma dan minum air sahaja. Larakkah kita? Larakkah kita makan kurma dan minum air? Tapi mungkin faktor faktor iklim juga pun. Mungkin orang Arab dia boleh makan dengan air dengan kurma, sebab faktor cuaca di sana, mungkin faktor iklim mungkin boleh kot hidup sebab dimakan dengan ni. Sebab kalau kita tengok lagi dalam sejarah ahli-ahli sufah disebut, ahli sufah, orang-orang yang duduk di sufah ni? Balai lintang. Balai lintang di Masjid Nabi tu,
sampai dalam satu peringkat sampai pernah sampai ke 40 orang sampai ke 70 orang ada satu masalah, tapi dia tu tak tetap, dia bertukar-tukar berkira-kira. Sebab kenapa Nabi wujudkan sofah itu? Kerana ada orang Islam, orang yang main daripada luar masuk Islam, main berjumpa masuk Islam dengan Nabi, tak ada keluarga, tak ada tempat tinggal, maka di situlah tempat tinggal. Kemudian setiap hari Nabi akan agihkan satu cupak kurma untuk dua orang makan. Maknanya mak bolehlah kot sesuai dengan iklim di situ. Makna satu cupak kurma tu cukup untuk dua orang makan sehari. Jadi Nabi agihlah setiap hari. Itu untuk ahli-ahli sufa. Jadi nampaknya maknanya kalau makan kurma ni tak mewah lah. Tak mewah. Dia patut kena makan roti, kena makan kambing bakar masyarakat Arab ketika tu. Tapi maknanya Nabi dan keluarganya hidup dalam keadaan yang begitulah. Baik. Sikit lagi. Ayat nak pergi sebelah. Sikit lagi. Patut dia pun makan dalam waktu teh. Rupanya saya tak nampak jam dia teh. Baik, sikit lagi tengok-tengok. Peruntukan kepada isteri-isteri Rasulullah SAW setelah Perang Khaybar. Selepas daripada berlakunya Perang Khaybar inilah, barulah ditambah peruntukan untuk isteri-isteri Nabi. Ini sampai tak tahu tambah peruntukan. Tambah dapur juta. Bukan kita lah, bukan kita. Jadi apa dia perang Khaybar ni berlaku bila? Perang Khaybar ini berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Dia tak tulis tu. Kalau nak catat boleh. Perang Khaybar berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Minta maaf. Pada tahun yang ke-6 Hijrah itu tidak berlaku apa-apa perangan. Bulan Muharram tahun yang ke-7 Hijrah berlaku Perang Khaybar. Minta maaf, silap dia. Bulan Muharram, awal tahunlah Muharram. Muharram tahun yang ke-7 Hijrah berlaku Perang Khaybar. Pada tahun yang ke-6 Hijrah tidak ada apa-apa peperangan. Itu sejarah. Jadi selepas daripada Perang Khaybar inilah maka peruntukan ini dinaikkan kepada isteri-isteri Rasulullah. Jadi disebut itu setelah Perang Khaybar, Rasulullah SAW memerintahkan agar para isteri baginda diberi habuan untuk memenuhi keperluan mereka selama setahun. Bagi setahun siap-siap. Daripada Baitul Mal, daripada rampasan perang tu dia ada bahagian untuk tentera sebahagian, dibagi beda-beda untuk tentera. Kemudian untuk Allah dan Rasul disebut. Untuk Allah dan Rasul tu diletakkan di Baitul Mal untuk ni, untuk kegunaan ni. Kemudian daripada hak situlah Nabi minta dekat sahabat-sahabat, mesyuarat dekat sahabat-sahabat, minta supaya dinaikkan peruntukan cukup untuk tempoh setahun. Jumlah habuan itu adalah sebanyak 80 wasak. 80 wasak kurma, 80 wasak kurma dan 20 wasak gandum. Wasak-wasak ni banyak mana, kalau perempuan nak tahu buka di belakang tu tengok nombor 9. Dia catatlah wasak tu banyak mana, tapi lebih kurang kita fahamnya bahasa untuk tempoh cukup setahun lah. Begitu. Di belakang ada dia catat. Sebab dia buat nota kaki di belakang tu. Jadi hari ini riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Baihaqi, Ibn Hibban dan Tabrani. Akan tetapi dia kata walaupun Nabi minta semua peruntukan itu dinaikkan, akan tetapi jatah itu tidak pernah benar-benar mencukupi. Jatah itu peruntukan habuan tadi, jatah tidak pernah mencukupi untuk digunakan selama tahun. Memang Nabi dah peruntukkan untuk setahun, tapi dia kata tak pernah cukup, tak sampai setahun Nabi dah. Pasal apa? Kerana para isteri Rasul sangat dermawan. Itu punca bagi itu peruntukan untuk setahun lah. Dan selalu menyedekahkan harta mereka kepada orang yang lebih memerlukan. Bila ada orang yang minta cukup, ambil hak bahagian tu lah. Bagi kat orang. Tak ada sampai setahun, 6 bulan habis dah peruntukan. Contohnya lah begitulah. Tapi maknanya disebut tak pernah cukup. Para sahabat juga sering memberi hadiah kepada Rasulullah. Mereka biasanya menyerahkan hadiah itu pada hari ketika Rasulullah SAW berada dalam giliran bersama Aisyah. Lantaran mereka tahu bahawa baginda sangat mencintai Aisyah. Jadi sahabat-sahabat pun tahu. Nabi ni dia memanglah, kalau kita tengok dalam banyak-banyak riwayat, banyak riwayat Nabi dia cukup sayang dengan Aisyah. Bukan bermakna, bukan bererti Nabi sayang dengan Aisyah itu Nabi tak sayang dengan yang lain dah. Bukan makna Nabi double standard sayang dah. Cuma naluri manusia. Kalau kita tengok dalam hadis lain, naluri manusia ni memanglah, kalau dah banyak, mestilah ada yang kita lebih cenderung pada sesuatu tu. Tak payah ini kereta pun. Kalau ada dua biji, ada tak kereta hak kita sayang lebih. Hak tu tu balik kena hujan, tak kena hujan pun masuk. Hak satu lagi tu ikut sekali lah.
Itu jalan nisbahnya. Apa atas lagi isteri-isteri. Jadi begitulah naluri manusia. Nabi juga tidak terlepas daripada naluri sebagai manusia. Jadi dia Nabi lebih cenderung kepada Aisyah. Sebab nanti kita akan jumpa di depan. Kenapa Nabi sayang Aisyah? Disebut di depan. Kalau siapa yang dah baca dah di depan tu, antaranya banyak sebab. Sebabnya yang salah satu Nabi sebutnya, saya contoh lebih kurang lah. Nabi sebut salah satunya, Nabi kata, selama aku duduk dengan isteri-isteri aku yang lain selain daripada Aisyah, wahyu tak pernah turun. Masa aku duduk dalam satu selimut, dalam satu sentuh, masa aku duduk dalam satu sentuh dengan Aisyah, pernah turun wahyu. Jadi itu antara punca, faktor yang menyebabkan Nabi sayang kepada Aisyah tu. Antaranya bukan Nabi tak sayang lain dah. Tapi benda tu dah maklum. Sahabat-sahabat pun tahu. Nabi di kalangan isteri-isteri dia, Nabi ni dia lebih sayang kepada Aisyah lah. Gitu. Kerana antaranya juga disebut ketika mana? Masa Nabi